Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih ya sudah klik video Zona Bogor. Semoga kita semua selalu terhindar dan dilindungi dari segala musibah ya, amin. Wisata di puncak itu gak ada habisnya ya. Baru banget nih kemarin tanggal 16 Desember 2022 soft opening tempat wisata baru. Nama tempatnya adalah Nicole River Park. Lokasinya cukup strategis, tidak begitu jauh dari exit tol Gadok. Dan tempat wisata ini juga bisa diakses dengan kendaraan umum seperti angkot jurusan Cisarua. Untuk area parkir di Nicole River Park lumayan luas. Tersedia toilet di area basement, dan untuk sementara ini musola hanya ada di basement ya. Berikut ini aku lampirkan harga tiket masuk di Nicole River Park. Untuk jam operasional Nicole buka pukul 7 sampai pukul 22. Nicole's ini adalah definisi tempat wisata paket lengkap banget. Zoner bisa merasakan menjelajah di dalam laut, berkunjung ke Santorini, lalu berkeliling di 3 negara sekaligus. Ada Jepang, Korea, China. Selain itu, interaksi dengan hewan di mini zoo juga bisa banget. Apalagi zoner yang suka berfoto, beh, galeri bisa-bisa full. Karena spot fotonya bagus banget dan gak boring gitu loh. Area yang pertama adalah deep sea, temanya di bawah laut gitu, bagus ya. Area deep sea ini bagus banget ya, kayak di dunia fantasi gitu loh, kayak di negeri dongeng. Dan spot fotonya juga bagus-bagus, nggak bikin boring. Setelah dari deep sea, kita lanjut ke negara China. Di sini juga spot fotonya banyak banget, pokoknya instagramable banget. Area China ini dibuat semirip mungkin dengan negara asalnya, jadi semakin terasa kental. Dan spot fotonya juga bagus ya, setiap sudut bisa banget berfoto. Setelah dari negara China, kita langsung diajak melipir ke negara Korea. Lanjut, kita berkunjung ke Santorini. Pokoknya di Nicole's ini setiap sudut bisa banget dijadikan spot foto. Staff di sini juga ramah-ramah, siap selalu menawarkan dan membantu zoner untuk berfoto. Setelah puas di Santorini, lanjut yuk ke mini zoo. Ada yang nyangka gak sih, ayam ini namanya Brahma, asalnya itu dari Amerika. Aku pikir ini tuh dari Indonesia aja, dan ternyata diimpornya dari China. Di sini juga ada kelinci yang lucu dan imut.
Selanjutnya, ini adalah bebek dari Mandarin. Buat zoners yang ingin merasakan sensasi berfoto dengan musang, bisa banget. Dan ini tuh gratis. Atau mungkin ingin merasakan sensasi berfoto dengan burung hantu yang satu ini. Siap-siap kaget ya dengan kepakan sayapnya. Berbagai jenis burung juga di sini ada banyak. Ini salah satunya. Zoner bisa memberi makan kambing maupun domba ya di sini. Semakin kita jalan, semakin banyak banget spot fotonya. Sekarang aku mau menuju ke kastil utamanya. Tapi malah salpok sama spot foto yang satu ini. Kastil utamanya berada di tepi sungai seperti ini. By the way, FYI ya, penting banget nih, zoner harus tahu. Walaupun kita sudah membeli tiket terusan ke kastil area, di dalam tuh ada 3 area yang harus bayar lagi masuknya. Yang pertama itu ada Dragon Castle, harganya Rp20.000 kalau satuannya, dan ada Giant Castle, harganya Rp10.000. Yang ketiga ada rumah terbalik, harganya Rp20.000, tapi kalau kita beli semuanya harganya Rp35.000. Penasaran kan area berbayar itu seperti apa? Jadi ikutin video Zona Bower terus ya. Area kastil ini tuh benar-benar dibuat semirip mungkin dengan suasana kerajaan. Jadi vibes-nya itu dapet banget, kerajaan banget. Sayang banget nih, pas aku kesini sepeda gantungnya belum beroperasi. Padahal aku pengen banget naik, tapi ya udahlah ya. Ini dia nih spot foto favorit anak-anak. Penasaran banget sih arena berbayar itu seperti apa, jadi yuk kita masuk ke arena utamanya yaitu Dragonborn Castle. Dari Dragon Castle ini, kita bisa melihat suasana di bawah dan juga bisa berfoto di atas dengan nuansa kerajaan seperti ini. Lanjut deh, kita masuk ke rumah terbalik yuk. Seperti namanya rumah terbalik, semua properti yang ada di dalamnya dibalik seperti ini. Musik.
Di dalam rumah terbalik ada spot foto sapu terbang. Ada juga arena perpustakaan. Dan menurut aku di arena rumah terbalik ini minim pencahayaan banget. Bahkan jalan keluarnya itu gelap. Nanti aku kasih lihat ya. Sumpah, ini tuh berasa uji nyali tau nggak? Mana aku di sini sendirian, tapi ya udahlah ya, la haula. Lanjut kita ke arena Giant Castle. Kurang lebih seperti ini ya, arena Giant Castle. Jembatan ini langsung menghadap ke restorannya. Dan spot fotonya di pinggir sungai seperti ini. Aku break makan siang dulu ya, di restoran yang masih dalam tahap penyelesaian, tapi sudah beroperasi ya. Toilet di dekat restoran juga masih dalam tahap penyelesaian ya. Kali ini aku pesen nasi goreng Nichols. Isinya ada 2 buah sate, 1 telur ceplok, 1 buah kerupuk, dan acar. Untuk rasanya lumayan enak, dan untuk satenya juga lumayan enak. Menu kedua yang aku pesan adalah spaghetti aglio olio. Mie-nya masih agak keras, kurang mateng, dan untuk rasanya standar ya. Pokoknya kalau rasa es teh manis nggak usah diceritain lah ya, seger, apalagi kalau panas-panas gini. Strawberry iced tea-nya terlalu strong banget nih strawberry-nya. Lanjut kita ke wahana bermain anak. Wahana bermain anak ini harga tiketnya Rp10.000 ya. Spot foto lagi nih guys, di jalanan menuju ke arena Jepang. By the way, FYI nih, di arena Jepang ini nggak semuanya gratis ya. Ada 3 arena yang berbayar. Yang pertama itu ada Overstate, untuk harga tiket satuannya Rp20.000. Yang kedua ada Foto 180 derajat, untuk harga satuan tiketnya Rp25.000. Dan yang ketiga ada Winter Area, harga tiketnya Rp25.000. Tapi kalau zoner beli tiket semua arena, itu harganya Rp30.000. Aku kasih lihat sedikit ya, kurang lebih seperti ini arena Overstate di Nichols. Lanjut kita ke Winter Area. Kurang lebih seperti ini ya penampakannya. Nah, kalau ini spot foto 180 derajat. Kurang lebih seperti ini ya, situasi dan kondisi di Nichols River Park. Dukung terus channel Zona Bogor dengan cara like, comment, subscribe, dan share sebanyak-banyaknya ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.